USD Yen bearish. Perhatikan area 115.13. Bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga emas sedang melakukan fase tekanan. Jika pergerakan USD Yen bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 115,02 sampai 115,13 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 114.61. Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke atas dan menembus level 115.13 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 115.20. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081 219 83 101. Sekali lagi, 081 219 83 101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.